Papa tengok ni, mana pernah nak sini? Nampak je usus tu letak je. Ha. Dia kata tak punya tangan untuk terapung. Tapi ke jalan. Jalan ni, Mak. Hmm. Fuyo, hebatnya. Hebat anak-anak papa ni. Tunggu tengok ni. Papa, ha. Ha, main terapung. Papa tengok ni. Ya, ya, ya. Ha, guys, masing-masing nak tunjuk dia punya kebolehan masing-masing. Ha, masing-masing ada bakat masing-masing. Oh, ada terbang sana, ada terbang sini, ada terapung ni. Pening. Dah, papa nak buat kerja. Ayam. Dapat parang. Parang. Ada jap. Testing 1, 2, 3, hello guys. Test, test, test. Okay guys, alhamdulillah kita dah siap pasang sangka. Alihkan sangka yang situ ke sana. So, sekarang kita nak keluarkan semua ikan patin ni. Nak alihkan ke tempat yang baru. Let's go. Dalam ni ada ikan keli besar, kejap kita tengok. Ikan tu besar mana? Kita akan tangkap dia, taruh. Taruh GoPro kat kepala dia. Ya, banyak-banyak. Ini patin. Eh, benar. Ha, seko. Dengan cantik. Eh, besar. Mari lihat. Amboi, ada 900 ekor. Eh, mama ni. Jom. Jom. Ni ikan pemula merasmikan tempat baru. Pati. Ikan yang ikan pati. Dua. 100 kali siap. Nah. Kau masuk alam. Buka bawah. Bawa macam biasa. Ini pati. Sal. Lompat. Ini nama dia kata ni. Lari. Boleh dapat. Eh, hai. Hai, kita ikat. Lompat dia. Bila siap? Okay guys, ikan patin ni dia agak ganas. Dia melompat. So, kemungkinan besar kita akan terlepaskan dia ke kolam nanti. Dan kat luar nanti ada lah ikan keli. Eh, ikan patin. Nah, bila siap lah. Eh, mak, lendir dia lain macam. Ada lagi besar lagi. Mak, lendir dia macam gam. Macam apa? Plastisin. Mari melekit.
the next day. Hai, assalamualaikum guys. Okay guys, hari ini hari kedua kita mengupgrade kita punya kolam supaya menjadi untuk lebih kepada berkayak daripada kita membela ikan. Ha. So guys, hari ini kita punya perubahan. Semalam yang sempat kita buat, sangka yang kat sini kita dah alihkan ke sana. So sekarang ni dalam proses untuk mengeluarkan ikan patin yang semalam tak habis-habis. Dan kita akan tukarkan ke tempat yang baru. Dan sangka yang ni nanti kita akan pindahkan di sebelah ikan patin tu. Barulah sini luas untuk kita berkayak dengan anak-anak nanti. Okay guys, jom kita teruskan untuk mengeluarkan ikan patin ni, mengalihkan ke sangka tempat yang baru. Dan Gaban tak sabar guys, sebab dalam ni setahu Gaban ada terlepas ikan keli lebih kurang dalam 2-3 ekor yang sangat besar daripada ikan keli yang sebanyak yang Gaban ada. So ikan keli yang dalam ni lah yang paling besar, sebab masa mula-mula awal dulu masuk, ikan keli itu jatuh dalam sangka patin ni. Lepas tu tak usik-usik lah, tak kacau dia, asyik bagi makan je. Lama-lama dia lah yang paling besar, yang lain semua dah jual makan dan sebagainya. Yang dalam patin yang terlepas sangka patin itulah yang besar. Kita tak sabar, kita tak sabar nak tangguk ikan patin ni keluarkan dan nak cari ikan keli yang besar tu nanti. Okay guys, jom kita teruskan. Nak siapkan juga untuk kita bermain kayak di kawasan sana, dan boleh main kawasan sini dan kawasan situ. Maknanya dia boleh jadi U lah. So sangka ikan kita akan pindah ke sana. Okay lah, jom, tak buang masa. Let's go! Teruskan! Jom kita alihkan kita ikan patin semua sana. Lepas tu, apa sangka kabut ni? Jom kita pindahkan semua ikan patin ni ke tempat yang baru, dan kita buka sangka ni bagi sini luas boleh kita main kayak. Let's go guys! Okay guys, macam inilah keadaan semasa kita orang tengah mengupgrade kolam kita kepada lebihkan kepada untuk berkayak lagi daripada membela ikan. Sebab budak-budak ni suka sangat mandi kat kolam ni. Dia tak kira air ni air keruh ke, air ikan ke. Yang penting dia orang seronok, enjoy dan dapat berkayak. Dan kita nak buat konten lepas ni. Kita punya konten kayak challenge. Mana anjing kasi tu? Salah satu je gitu. Ha, kuat kan? Kuat kan? Tangkap ni, tangkap ni, tangkap ni. Nak tangkap lah. Tangkap. Boleh, boleh. Jatuh. Siapa hujung? Siapa sampai hujung dia menang? Pegang ni, pegang ni. Pergi sini, pergi sini. Pergi sini. Lepas ni, lepas. Kakak pula, kakak dulu, kakak dulu. Kakak dulu. Kakak ni lah. Belakang sikit. Alah. Oh, tadi rendah. Papa, papa. Amin. Oh, menang. Mana jalan? Okay, Mel, good. Okay, good. Good. Mel kuat, good. Kuat Mel, tahan Mel. Tahan Mel. Jangan lepas Mel, sikit lagi Mel. Oh. Okay, rehat dulu, rehat dulu. Dua tangan, rehat, rehat. Jangan lepas. Okay, semula, teruskan. Yo, kuat Mel. Mel, Mel, Mel. Pegang ni menang. Yay! Tak pula bagi chance dengan Kak Mel tipu sikit. Kaki tercah tau ni. Tak kena ya. Ya. Cepat. Tak sampai. Enak, enak. Mel lah power. Mel menang. Jom, tak sampai-sampai. Penas sikit. Ya, ya. Okay, one, two, go. Mel ringan. Oh, Mel power lah, Mel. Mel ringan. Abang, ada apa? Sini. Apa yang kena buat? Ujuh.
Hebat, hebat, hebat. Ui, Mel. Kuat, Mel. Kuat, Mel. Oh, Mel boleh jadi ninja warrior. Pak Mel ringan. Alah, sini tak ada. Makan sikit, Pak. Okey. Okey. Kuat, Mel. Kuat. Jangan lepas, Mel. Lepas, Mel. Jangan lepas. Cun. Yeay. Mel memang power. Dah. Tu tengah rakam lah tu. Jalan nanti air masuk dalam hidung, masuk dalam telinga. Memanglah main-main macam ni semua sakit baru power. Banyak awak dalam ni. Apa lagi lah kau ni ceboy. Ha. Jangan lepak kat tangga, lompat sana. Yo, hebatnya. Ah, oi berat tu. Tengok apa? Tadi kan semua macam-macam cepat. Cepat memang. Apa? Ya, 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 ya. Ha, papa tengok, papa tengok. Fush, menyelam guys. Ha, 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 ha. Fuh, hebatnya. Nanti nak main lagi. Nantilah. Baik, taruh tak, apa? Kamera sini kan? Meriah guys, budak-budak ni guys. Inilah dia anak-anak kampung. Tengok ni, kata dulu tangan tu kampung. Pasti tu jalan kampung. Dalam lah. Tengok ni, papa main anjing. Dalam mana? Papa tengok ni, main anjing. Nampak jauh sesuatu letak. Papa. Ha? Jangan papa punya tangan tu terapung. Pasti tu jalan. Hmm. Fuyo, hebatnya. Hebat anak-anak papa ni. Ha. Tengok ni. Ha. Ha, main terapung. Ya, ya, ya. Ha, guys, masing-masing nak tunjuk dia punya kebolehan masing-masing. Ha, masing-masing ada bakat masing-masing. Oh, ada terbang sana, ada terbang sini, ada terapung ni. Pening. Dah, papa nak buat kerja. Fuy, menyelam guys. Papa tadi kan dapat terapung, pasal tu dah masuk ke bau. Janganlah main tolak.